Smack itu berdiri tahun 1948 di Guastalla di Itali. Ini juga arahan dari Smack Italy. Kalau kita harus ngebawa Smack ini tuh ke arah art gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin art, kita juga tahu lah pasti semua juga tahu di Indonesia kalau event terbesar untuk art itu ya pasti Art Jakarta ya. Smack itu tuh ngebawa benar-benar Italian heritage dari brand kita ini. Jadi kita ngomongin produk yang bagus dan juga kita ngebawa sisi lifestyle. Kita bisa dilihat juga dari Smack itu banyak banget collaboration dengan apa ya, kayak dengan brand-brand lifestyle dan juga dengan arsitek, dengan pop culture, dengan semua lah gitu loh ya. Jadi kayak itu yang kita mau coba bawa si Smack di Indonesia. Warna itu kita mungkin bawa gitu ya. Smack dan Dolce & Gabbana itu udah, itu mereka tuh sama-sama dari Italia. Jadi aku percaya kalau mereka tuh dua brand ini memiliki satu vision yang sama gitu loh, punya value yang sama. Jadi kita ngomongin kayak passion dan juga ingin juga menunjung kayak prinsip kalau made in Italy gitu loh. Artistik, persegi artistik dari Italy itu ada gitu loh dari dua brand ini. Dan itu mereka melakukan kolaborasi untuk mengangkat tema made in Italy. Ada satu lagi loh collaboration yang paling prestigious antara Dolce & Gabbana dan Smack dari Italy, which is itu adalah Frigo Rivero di Arte. Jadi mereka bikin 100 kulkas gitu ya, sangat-sangat super limited. Jadi menjunjung tema Sicilian, Sicily. Jadi kita memakai artis dari Sicily, painternya, dan juga kita mengangkat semua warna-warna dan juga tema-tema dari Sicily. Jadi ini sangat-sangat unik dan juga sangat-sangat eksklusif. Itu hand painted dan nggak diproduksi lagi gitu loh. Unit kulkas yang bakal kita bawa itu adalah satu dari 100 unit kolaborasi antara Smack dan Dolce & Gabbana untuk yang hand painted yang Frigo Rivero di Arte ini. Jadi kita ngebawa satu tipe yang berjudul Heroes of Sicily. Jadi kulkas ini digambar oleh seorang Sicilian painter yang udah sangat terkenal lah. Yang ini tuh mengikuti apa ya, gaya painting dari Eastern Sicily gitu. Jadi kita ngebawa warna merah dan juga bright colors. Dan juga ada touch dari flowers di situ, floral lah ya. Dan juga itu kita bisa explore itu semua cerita terkenal di Sicily dan juga di Itali gitu ya. Itu cerita anak-anak yang sangat top gitu. Jadi itu kita coba bawa dengan kulkas ini. Ya hopefully ya benar-benar kita ngangkat Sicilian passion lah dari kulkas ini. Pastinya itu salah satu agenda kita juga gitu loh sebagai Smack Proclaim Smack di Indonesia. Jadi kayak kita bawa Itali ke Indonesia, tapi baik lagi ya kita pengennya juga pengen bawa Indonesia ke Itali dan juga ke dunia gitu ya.